Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, sebelum kita mula kelas, cikgu nak tanya semua sihat ke? Lepas dah naik cuti ni, masing-masing cikgu harap... Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okay, dah lepas naik cuti ni, cikgu harap masing-masing bersemangatlah nak teruskan kelas. Lepas tu, setakat ni ada tak apa pertanyaan lah berkaitan dengan pelajaran-pelajaran kita yang lepas? Ada tak yang tak faham ke? Ke semua okay? Kalau okay, Alhamdulillah. Cikgu harap yang kuis yang cikgu bagi minggu lepas, kamu semua jawab dan kamu buat penilaian kendirilah terhadap pencapaian kamu terhadap kuis yang telah cikgu sediakan. Okay. Pada minggu ini kita akan, ni sebelum cikgu lupa, kehadiran semua dah isi kan? Yang cikgu bagi link kehadiran tadi. Dah, Alhamdulillah, bagus. Okay. Cikgu boleh bagi? Ha? Saya nak baca lagi. Aha, tak apa. Sekejap lagi isi. Okay? Okay. Okay, bagus. Okay. Berdasarkan, okay, kita samalah pengajaran kita. Kita dah masuk 2.6.4 yang minggu lepas, yang pasal pengukusan makanan tu. Okay, yang ni minggu ni kita habiskan topik 2.6. Kita masuk 2.6.5 dengan 2.6.6. Okay. Okey, sebelum cikgu mula, okey, cikgu paparkan kepada kamu gambar. Gambar yang cikgu tunjuk ni. Gambar makanan ni. Okey, pada pendapat kamu lah kan, apa yang kamu rasa? Apa yang kita akan belajar pada hari ni? Okey, minggu ni kita akan belajar berkaitan dengan penilaian reka bentuk makanan dengan penghasilan lah reka bentuk makanan. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, dah punya reka bentuk makanan. Okey, 2.6.5 iaitu menghasilkan reka bentuk makanan dan pembukusan makanan. Okey, reka bentuk makanan yang kreatif dan efektif adalah hasil kombinasi antara elemen dengan prinsip reka bentuk. Kiranya kita nak hasilkan reka bentuk dan pembukusan makanan ni, terdapat 5 aspek lah yang perlu kita titik beratkan dalam reka bentuk dan pembukusan makanan. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama iaitu keseimbangan. Okey, yang kedua bentuk. Yang ketiga texture. Yang keempat size. Dan yang kelima rasa. Okey, bagi elemen-elemen ni ataupun prinsip ni, kita akan tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan, bentuk, texture, size dan rasa. Okey, kita pergi kepada keseimbangan. Semua nampak tak slide cikgu? Fitrah nampak, Fitrah? Nampak. Okey, bagus. Okey. Keseimbangan ni, dia merupakan cara kita menyusunkan makanan tu untuk memberikan impak kepada emosi melalui warna, bentuk, saiz dengan texture. Okey, kat sini kita tengok cara penyusunan tu. Okey, contoh yang kita makan chicken chop kan. Okey, warna ayam tu macam mana, coleslaw dia macam mana. So, kalau warna dia tak menarik, macam nampak macam kurang masak, mesti kita pun macam, okey, tak mau makan lah kan. Okey, bentuk dia, bentuk makanan tu mestilah bersesuaian dengan harga yang kita beli kan. Tu kita tengok daripada segi keseimbangan. Okey, kalau saiz pula, mestilah kalau kita nak tu mesti ada yang contoh, contoh kalau macam burger kan ada saiz yang kecil kan, yang maksud dia yang regular lah, yang biasa, ada yang
double, ada yang triple kan. Structure pula. Mungkin dari segi makanan tu liat ke, makanan tu kerah ke. Dia macam tu. Okay. Yang tu prinsip ataupun elemen yang pertama. Yang kedua ialah bentuk. Okey, bentuk ni dia merancang pelbagai bentuk dan susunan ketinggian, juga merupakan satu variasi dalam mereka bentuk makanan. Okey. Merancang pelbagai bentuk dan susunan ketinggian ni kita tengok kepada contoh yang paling mudah ialah burger lah kan, ketinggian dia. Okey. Okey, kalau regular kan dia cuma macam kecil macam ni kan. Okey, kalau macam double ke mesti dia macam lagi tinggi kan. Itu kita panggil kepada susunan ketinggian yang merupakan satu variasi dalam mereka bentuk makanan. Okey. Yang tu untuk prinsip ataupun elemen bagi bentuk. Okey, kita masuk pula yang ketiga iaitu structure. Dia merupakan gabungan daripada keseimbangan dengan structure. Kayaknya kalau seimbang tu dari segi warna tadilah, bentuk, size, structure dia macam mana. So, dia akan menghasilkan makanan tu nampak macam liat ke, dak ke, kerah ke, lembut ke. Dia macam tu. Okay, setakat ni kamu semua faham tak dari segi keseimbangan, bentuk dengan structure yang cikgu bagi penerangan ni? Faham tak? Ika, Zam, Atira, Fitra. Okay, kalau faham cikgu, okay, faham. Cikgu nak pergi kepada slide yang seterusnya. Faham kan? Okey, slide seterusnya ni kita akan masuk kepada rasa dengan saiz. Okey, rasa tidak dapat dilihat tetapi gabungan bahan-bahan akan menghasilkan rasa yang unik dalam mereka bentuk makanan. Okey, artinya kalau rasa ni mestilah kita menggunakan lidah untuk kita rasalah. Okey, contohlah kan kita pergi satu hotel ni kan, kita rasa makanan dia. Okey, sedap ke tak? Rasa macam taraf five star ke hotel ni makanan dia. Dia macam tu. So kita lidah kita memainkan peranan penting lah dalam kita nak rasa makanan tu okey ke tidak, kena ke tidak dengan selera kita. Dia macam itu. Okey, yang tu bagi rasa. Kemudian kita pergi pula kepada size. Size ni merupakan size hidangan lah, yang perlu seimbang dengan saiz pinggan ataupun bekas yang kita gunakan. Contoh ni. Okey, contoh kamu pergi kedai Big Apple kan. Okey, Big Apple yang jual donat tu, kamu beli dua je. Dua donat, tapi dia bagi kat kamu macam dia punya kotak tu besar. Macam tak logik kan? So dia punya saiz bekas tu ataupun dia punya pinggan tu haruslah seimbang dengan makanan yang dijual ataupun kita beli. Macam tu lah. Contoh macam kita beli air yang dekat McD tu kan, yang cawan kecil tu kan. So dia akan bagi yang cawan yang betul-betul regular lah dengan kehendak air yang kita order tu, yang saiz biasa. Dia macam tu. Okay, yang tu merupakan kelima-lima elemen yang perlu kita titik beratkan dalam kita mereka bentuk makanan. Okey, setakat ni pasal elemen ataupun prinsip kamu faham tak? Faham? Fitra? Fitra, Aikar, Zam? Kalau okey kita pergi ke slide seterusnya. Okey, ini merupakan beberapa faktor yang perlu kita
ambil pentinglah ataupun titik beratkan dalam mereka bentuk makanan. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu membentuk imej atau personality reka bentuk makanan itu sendiri. Kiranya untuk kita reka bentuk makanan ni, kita mestilah membentuk satu imej ataupun personality yang mewakililah reka bentuk makanan yang kita nak hasilkan tu. Seterusnya, kita haruslah memilih bahan yang sesuai untuk kita mereka bentuk makanan. Contoh kan, contohlah ini macam kita nak buat pancake ke kan, pancake ke apa kan, kita guna bahan yang tak sesuai. So makanan tu dia tak akan jadi macam macam mana yang kita kita nak dia jadi, sebab penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan makanan yang kita nak hasilkan. Lepas tu kita haruslah memilih warna makanan yang sesuai. Okey, ni sebagai contoh, contohlah kan. Kamu nak buat coleslaw ataupun salad kan? Kalau kamu pilih warna bahan yang warna biru, tak ke pelik? Macam mana kamu macam boleh makan ke, lepas ke dengan tekak kita kalau kita pilih warna makanan yang kontra dengan yang biasa kita makan? Kan pelik itu. Okey, seterusnya pula, kita haruslah memilih reka bentuk yang tidak melanggar tata susila agama dan kaum. Kiranya kita harus pilih reka bentuk makanan ni yang tak menyentuhlah sensitiviti kaum, agama. Kiranya kita pilih yang umum. Dia macam itu. Lepas tu kita haruslah memilih saiz yang sesuai untuk memberi pilihan kepada pengguna. Okey, contoh ni yang kita pergi yang fast food lah kan. Okey, kiranya ada pelbagai saiz. So, pengguna ni dia bebas lah ataupun pembeli, dia bebas untuk dia pilih. Okey, contoh hari ni dia nak makan yang saiz besar, yang saiz double ke triple ke. Okey, kalau esok punya pula dia nak makan yang saiz biasa. So, banyaklah pilihan kat situ. So, dia tak hanya tertumpu kepada satu pilihan sahaja. Dia macam itu. Kemudian menggunakan peralatan yang sesuai untuk memberikan pilihan kepada pengguna. Gunakan peralatan yang sesuai dengan bentuk makanan yang dihasilkan. Kiranya peralatan yang kita gunakan untuk kita mereka bentuk makanan ni haruslah sesuai lah. Contohlah kan. Okay, contoh kita nak apa? Kita nak buat patty daging tu kan. Okey, kita guna sizing yang normal lah, yang saiz bulat kan. Sebab kita nak saiz patty daging tu seragam semua. Dia macam tu. Lepas tu faktor yang terakhir, iaitu memilih bekas menghidang yang sesuai dengan reka bentuk makanan yang dihasilkan. Okey, kiranya kita perlulah memilih bekas hidangan yang kita nak hidang makanan tu sesuai dengan reka bentuk makanan yang kita hasilkan. Kiranya makanan tu tak terlebih dari pinggan, tak macam tak kecil sangat, dia macam itu. Okey, setakat ni semua faham kan yang dekat faktor mereka bentuk makanan? Good, kita bagus. 5 star. Okey. Dalam kita mereka bentuk makanan, reka bentuk makanan perlu berdasarkan lakaran yang kita buat. Okey, sebagai contoh yang cikgu tunjuk ni, macam mana lakaran, macam tu juga hasil dia. Dia macam gitu. Bila kita nak mereka bentuk makanan ni, faktor-faktor tadi, okay, bukan faktor, elemen ataupun prinsip yang tadi ni, yang 5-5 ni, perlu kita utamakan dari segi keseimbangan, dari segi saiz, bentuk, texture, rasa dia. Macam inilah yang hasil dia. Ni hasil dia ni. Hasil akhir dia. Kini dia telah menyeimbangkan kesemua elemen ataupun prinsip yang perlu ada dalam mereka bentuk makanan. So, makanan yang terhasil tu adalah efektif dan bersesuaian. Dia macam itu. So, lakaran ni dia memainkan peranan penting lah. So, dia macam satu macam, apa ni apa Lakaran awal lah dia nak makanan tu macam mana. Contoh lah kan.
Okay, contoh fitrah lah. Dia nak macam, nak makanan yang customised. Okay, dia nak bentuk macam ni. Dia nak ada sayur lebih, dia nak ada ayam lebih ke apa. Dia buat lakaran dulu. Lepas tu dia akan bagi kat chef. Lepas tu chef pun dia akan buat lah berdasarkan apa yang fitrah nak. Dia macam itulah. Okay, faham eh? Okay, yang ni kita bagi pada faktor. Faktor kita ni, mereka bentuk makanan tu. Okay, yang pertama, untuk menentukan sasaran pasaran dan demografi. Okay, contoh lah kan. Contoh, kita nak jual makanan. Kita nak jual makanan yang tepi jalan, yang boleh memudahkan pembeli ataupun pengguna macam bawa makanan tu dengan senang. So, mestilah kita buat packaging yang memudahkan. Okay, ni contoh nasi lemak kan yang kita jual, yang orang jual tepi jalan tu kan. Kan, bila kita buat dalam packaging macam ni, so mudahlah pengguna tu atau pembeli dia beli dalam dia beli lepas tu untuk dia bawa. Dia nak makan kat mana ke itu terpulang. So bila dia tak perlu nak susah-susah nak kena tunggu, nak kena makan kat tempat tu, tempat tu tak payah. Lepas tu yang kedua, membentuk image atau personality berdasarkan cita rasa dan keuntungan sasaran consumer. Dia rasakan praktikal, elegan, canggih. Okay, dia macam kalau image atau personality ni tengok pada packaging lah. Okay, kalau kita pergi ke tempat yang have-have ataupun tempat yang macam high class sikit, high class sikit lah, mesti packaging dia pun padu kan. Okay, contoh macam Starbucks, dia punya packaging dia okay, nice, macam senang bawa. Lepas tu nampak eksklusif lah dia punya packaging tu, dia macam tu. Lepas tu yang ketiga ialah menentukan ciri-ciri penting produk kepada consumer. Dia macam yang packaging yang kita buat tu, dia mempunyai ciri-ciri yang penting terhadap produk yang dihasilkan. Okay, yang keempat iaitu penggunaan warna yang betul dan menarik. Okay, kira-kira dalam kita mereka bentuk makanan ni, kita haruslah menggunakan penggunaan warna yang sesuai ataupun menarik serta dapat dibeza-bezakan supaya pengguna ni dapat memilih produk makanan tu dengan betul. Okay, in case kan, contoh kamu buat perasa strawberry pun packaging yang sama, coklat pun sama, vanila pun sama, dekat situ akan terjadi masalah ataupun kesilapan daripada pihak pengguna ataupun pembeli dalam membeli makanan tu. Sebab packaging dia sama, so akan timbul masalah dan komplain daripada pengguna. Dia macam itu. So, penggunaan warna mestilah betul dan menarik serta sesuai. Okey, yang kelima iaitu penggunaan image dapat membawa maksud yang lebih tepat berbanding teks yang panjang lebar. Okey, maksud dia kat sini, contohkan dia packaging kan. Okey, kita nak ketengahkan rasa orange ke, lemon ke, apple ke, strawberry ke, tembikai ke. So berdasarkan packaging yang memaparkan image. Okey, kat sini kan, contoh dia ni rasa orange kan, orange kan. So sini dia punya packaging dia orange, yang ni lemon, so warna dia kuning macam ni. Ni kalau apple warna dia hijau pasal ada putih. Okey, kita tahu lah kok ni perasa apple dia hijau. Okey, kalau hijau ni pula macam ada tengah-tengah tu hitam, yang ni perasa kiwi. Dia macam itu. So image ni dia membawa maksud yang lebih jitu lah ataupun lebih tepat berbanding dengan teks. Sebab kita manusia, kita akan memandang gambar tu dulu daripada teks yang dekat bawah, kan? Betul tak? Pitra, Haikal, Atira, Zam. Betul, cikgu. Tak setuju. Kan? Bagus. Kita dah tengok gambar. Kita dah tengok kualiti dia. Betul. Kita tengok gambar. Tak mestinya, walaupun gambar tu cantik, rasa dia kadang-kadang kurang kan? Okay, yang terakhir iaitu memilih bahan pengukusan yang mesra alam.
Okey, kita haruslah memilih bahan bungkusan yang mesra alam ataupun yang boleh dihitar semula lah. Contoh dia banyak sekarang kan pakai packaging yang macam kertas, plastik. So bahan-bahan macam tu boleh dihitar semula dan kita dan syarikat akan menghasilkan pembungkusan yang baru berdasarkan yang kita dah guna sebelum ni. Dia macam gitulah. Okey, jap. Okey, yang tu setakat tu yang kita masuk untuk 2.6.5. Setakat ni faham tak semua? Sebab dia berkait je dengan kelas kita yang sebelum ni. Faham tak? Faham, alhamdulillah. Setakat ni ada yang tak faham? Fitra, ada yang tak faham tak Fitra? Sebab dia berulang je yang ni, sama je dengan macam yang minggu lepas punya kelas. Tak ada apa? Ha? Faham? Faham? Okey, bagus. Bagus ya, siapa yang masuk kelas minggu ni? Yang apa, yang berinteraksi dan proaktif lah dalam kelas, bagus. Tahniah cikgu ucapkan. Lepas tu kita pergi masuk topik, subtopik yang terakhir dalam 2.6 ini, iaitu 2.6.6, iaitu menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Okay. Penilaian reka bentuk makanan amat penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, selain itu, reka bentuk makanan juga memainkan peranan penting untuk menarik perhatian pengguna. Okey. Yang ni kita masuk kepada cara untuk menilailah reka bentuk makanan yang kita hasilkan. Okey, kalau reka bentuk makanan tu tak menarik, kamu tengok tak makanan tu? Tak menarik. Tak menarik kan? So, kita memilih yang menyenangkan. Kak, betul. Okay, itu sama sekali kita setuju. Okey, oleh itu, beberapa kriteria perlu difahami dan diteliti sebelum penilaian reka bentuk makanan dibuat. Okey, beberapa kriteria lah yang perlu kita tengok untuk kita buat keputusan sama ada reka bentuk makanan tu sesuai ke tidak ke. Dia macam itu. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu kecenderungan. Bahawa kecenderungan ni ada tiga perkara yang perlu kita ambil pentinglah dalam kita nak nilai reka bentuk makanan ni. Okey, yang pertama iaitu kreativiti. Okey, kreativiti ni bermaksud idea imajinasi yang dijana bagi menghasilkan sesuatu seperti reka bentuk, kaedah serta fungsi yang menarik dan unik. Okey, yang kedua, inovasi. Idea yang dipelbagaikan, perubahan, penambahbaikan yang lebih baik dan efektif daripada yang sedia ada. Yang ketiga, keaslian reka bentuk. Idea yang original, tulen dan tidak diciplak daripada yang sedia ada. Okey, kita tengok kreativiti. Idea imajinasi yang dijana untuk hasilkan sesuatu seperti reka bentuk ni contoh kan. Okey, kita nak hasilkan makanan tu mestilah berdasarkan reka bentuk lah yang kita imagine. Okey. Contoh, okey, kita nak apa ya? Kita nak puding kan. Contoh puding, okey, kita nak dia saiz macam ni. Lepas tu kita nak dia rasa macam unik sikit. Kita nak colour dia colour cantik-cantik sikit sebab manusia ni dia suka benda yang cantik-cantik, benda yang macam sedap-sedap je kan. Dia macam itu. Okey. So daripada imajinasi kita ni, kita akan hasilkan sesuatu reka bentuk yang menarik. Dia macam tu. Kalau inovasi ni maksud dia makanan tu dah sedia ada tapi kita tambah baik dari segi dia punya rasa ataupun dia punya fungsi dia, dia punya warna, dia punya apa panggil apa lagi satu?
Dia punya ni rupa ataupun image dia lah. Ha, so yang tu kita panggil sebagai inovasi. Produk yang sedia ada kita tambah baik dan kita bagi perubahan untuk menjadikan makanan tu lebih baik dan efektif. Ha, dia macam itu. Kalau keasrian reka bentuk ni, idea tu dari kita sendiri. Kiranya kita tak ciplak dari orang, kita tak tiru orang. So, dia dari kreativiti kita, idea kita, fikiran kita. Ha, dia macam itu. Yang tu dalam kecenderungan, yang kriteria yang perlu kita ambil tahu dalam kecenderungan. Okey, yang terakhir iaitu kandungan unsur. Dalam kandungan unsur ni ada dua, iaitu simbolik dan estetika. Okey, kalau simbolik kita tengok satu persatu. Kita tengok maksud dia dulu. Okey, simbolik ialah daya penarik produk yang boleh mempengaruhi pengguna atau membawa mesej tertentu yang memberikan nilai tambah kepada produk dan pengguna. Okey, ciri-ciri mesra alam yang terdapat dalam reka bentuk produk sama ada melibatkan pengguna atau tidak. Kiranya produk yang kita hasilkan tu dia simbolik lah, membawa daya penarik kepada pengguna ataupun kandungan mesej tertentu. Contoh kan, contoh yang ni makanan, packaging dia pun contoh dia buat jus strawberry kan, lepas tu dia buat packaging ataupun bekas makanan tu pun dalam ada macam gambar-gambar strawberry. So dia menjadi satu daya penarik kepada pengguna, untuk pengguna tengok lah, oh cantik lah dia punya bekas ni apa semua kan, so nak belilah. Dia macam tu. Dia sama ada melibatkan pengguna ataupun tidak. Okey, dia yang kedua kita tengok estetika. Siapa tahu estetika tu apa? Tahu tak? Kau tak tahu? Okey, kalau tak tahu cikgu kita. Okey, prinsip estetika tu merupakan prinsip dan elemen dalam mereka bentuk pembungkusan makanan yang berkaitan dengan keindahan dan cita rasa yang mempengaruhi pengguna. Maksudnya estetika tu menarik, cantik. Dia berdasarkan kepada pembungkusan lah yang cantik, menarik untuk mempengaruhi pengguna tu supaya beli. Okey, kalau kita tengok tak cantik, kita tak mau beli kan. Dia yang tu estetika. Betul tak? Okey, setakat ni. Okey, cikgu rasa untuk yang dua topik yang dalam 2.6 tu setakat ni itu sahaja yang cikgu sampaikan. Okey, berakhirnya penerangan cikgu ni, maka 2.6 bab 2.6 ni dah settle, dah habis. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Fitrah ke, Haikal ke, Tirah ke, Zah? Tak ada kan? Kalau tak ada, kita buat aktiviti sikit boleh? Boleh! Haikal ada ke? Okay, sekejap lah cikgu stop present dulu. Sekejap, cikgu nak share yang ni. Tak tahulah kamu semua boleh nampak ke tak. Cikgu harap kamu semua nampak. Sekejap, cikgu share. Mana tadi? Hujan? Okay. Okay, kamu semua nampak tak yang cikgu share tu? Okay, kita pergi, kita buat sama-sama yang ni. Okay. Okay. Tirah, tolong baca jap yang pertama ni. Nampak tak? Saya ke? Fitrah. Okay. Cara pengusinan rakanan memberi impak kepada emosi warna, bentuk, sel dan struktur memberi keseimbangan pada susu atom. Ini jawapannya untuk mana elemen prinsip ataupun yang sesuai? Antara ni, yang kelima-lima ni. Dah ada kata kunci kat sini? Size! Ya ke?
Tak apa, kita buat sama-sama tengok tu. Buka buku teks pun tak apa. Ya. Ya, boleh, boleh. Kita bincang. Saya ingat, saya ingat je. Boleh, tak salah. Elok. 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 Siapa yang lain slow? Jumpa tak? Muka surat. Try tengok 162. Okey. 162 ke dekat yang apa yang tadi je? Yang kita masuk tadi. Ah ni yang dekat 2.6.5 tu menghasilkan. Ya. Keseimbangan. Keseimbangan. Ah, betul. Keseimbangan. Jawapan dah. Okey, yang kedua. Boleh dah. Merata pada bentuk. Dan sebenarnya juga ada satu versi. Okay, bentuk. Bentuk. Betul. Anda yakin? Yes. Okay. Okay. Ni. Jom. 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 Structure. 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 Alright. Yang ni. Rasa. So, okay. Bagus. Pandai. Okay, yang akhir size lah kan? Size. Apa? Salah. Oh. Okay, wah pandai semua cikgu. Anak-anak cikgu. Okay. Yang ni tak payah kot kita yang masuk lagi ni. Kita buat yang ni je. Okay, tahniah semua sebab kamu participate secara aktif tambah-tambah. Apa nama tadi? Ni, fitrah. Hanya. Okay. Nanti cikgu akan bagi satu link kuis yang tu secara pengukuhan lah cikgu nak kamu jawab dan nanti result dia kamu screenshot kamu hantar dalam group. Boleh? Boleh. Okay. Sebelum tu cikgu nak kamu pastikan kamu semua isi link kehadiran hari ni ya. Okay cikgu. Okay. Terima kasih. Selamat pagi. Faham kan hari ni punya topik? Faham. Okay, yeah. Bagus. Terima kasih. Okay, sama. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Bye. Aduh, apa ini lah pasal.